untuk cacah nota ini dikomplit dulu. Misalkan merah, misalkan putih, merah, kuning, hijau, dan lainnya. Setelah dikomplit, ini di kepalanya di blok lem agar pengambilan proses pencacahan lebih mudah. Ini 3 rangkap, kita coba anggap ini 6 rangkap. Ini 6 rangkap, masih bisa terpotong. Kita coba 6 lembar. Jadi ini bisa potret, bisa landscape. Oke, 6 lembar. Tidak ada masalah, bisa. Ini kita coba ke A3 Plus ukuran 48 x 32,5. Biasanya ini buat kupon-kupon atau sejenisnya. Untuk karton masih bisa. Oke. Kita coba lebih tebal lagi. Ini karton 260 gram double. Masih bisa. Pisau ini ada 3 macam untuk cacah. Kalau dibalik tinggal ini berfungsi untuk rel, satu pisau lagi untuk cutting, untuk potong. Untuk rel, agar proses cacah bahannya tidak nempel ke tatakan, ini dikasih penggaris atau aluminium atau sejenis besi seperti ini, untuk tujuannya untuk menahan bahan supaya tidak nempel ke bagian tatakannya. Jadi kita akalin pakai ini.
salah. Salah posisi. Oke, posisinya di sini dia. Ya.